Halo CS-CSku, kembali lagi bersama saya setelah lama tidak upload video. Berhubung kita pindah lokasi, jadi sekarang kita berada di lokasi baru, yaitu untuk proyek pembuatan tapak perumahan. Ini awalnya adalah ladang sawit. Jadi semalam habis dilanda hujan deras, jadi jalannya hancur parah. Ini kita lagi scrap biar cepat kering. Lokasi ini berada di atas bahu jalan, jadi kita akan menggali atau mengurangi tinggi dari tanah untuk perumahan ini biar rata dengan jalan. Jadi ini adalah lahan sawit yang belum ditumbang. Ini berkisar luasnya setengah hektar. Itu di belakang, di depan batang-batang sawit yang masih utuh. Akibat cuaca hujan deras, jalannya parah. Jadi sebelum mulai aktivitas proyek kita harus scrap dulu biar tidak licin. Oke, yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video aktivitas saya selama di sini. Jadi CS-CSku, ini adalah jalannya karena hujan deras menjadi bubur, hancur becek. Jadi tidak bisa masuk mobil untuk muat tanah. Mumpung cuacanya sudah lumayan cerah pagi ini, jadi langsung kita scrap. Ini adalah yang depan saya, ini adalah jalan jalur. Jadi di sini kita akan meratakan setinggi jalan, jadi tanahnya kita kurangi. Oke, CS-CSku yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jika ada saran, boleh di tulis di komentar video apa yang akan kita upload lagi. Jadi di sini kita mengurangi tinggi tanahnya sekitar 1 meter agar bisa rata sama jalan. Soalnya tanahnya berada di atas bahu jalan. Jadi kita korek tanahnya biar rata. Itu adalah mobil truknya yang sudah menunggu. Jadi karena belum bisa muat, jadi kita suruh standby. Soalnya jalannya masih licin. Jika kita paksakan, maka jalan jalur itu akan, yang depan akan hancur juga dan kita akan kena komplain oleh masyarakat. Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik kita mencegah sambil menunggu cuaca panas. Kita scrap dulu.